Caps. Oke, yeay, ngerasain mobil 90-an nih, aduh. Yo, keren. Ah, gue jadi pengen, Ding. Yang lagi rame ini, Ding, ya. Iya, makanya kan gue Grand Corolla, Starlet. Gue bangun Starlet kotak sama ini, makanya karena sama itu, Honda-Honda tuh kayak Nova, Estilo. Estilo. Nah, kayaknya Estilo, Wonder. Estilo target gue berikutnya deh. Jadi gue emang pengen ngumpulin mobil-mobil 90s, Dre. Yo, iya. Seru aja. Keracunan juga dia. Jadi kita ke Tanjung Priuk ya. Tanjung Priuk. Ya udah, sampai ketemu di Tanjung Priuk. Yes. Oke. Wis, kok udah ada tamu duluan? Loh, ada di sini, Bu. Oh, harus dong. Karena biasanya orang bawa ke sini setir kiri ya. Airsus semua. Gila, mobil begini kasih Airsus. Berarti sekarang kalau di total mobil berapa? Yang gua suka banget tapi hanya bisa lihat, enggak bisa beli, gua beli sekarang. Sudah sampai. Jauh banget. Tapi ya, katanya ada spesial di hari ini. Ada spesial di hari ini karena ini tamu kita yang sekarang kita datangin ini, selain dia kolektor mobil, mobilnya top banget semua, lu pasti suka, dan dia berulang tahun hari ini. Ah, selamat kalau gitu, kita sekarang ucapin selamat tahun baru buat. Ah iya. Belum dong. Tapi mudah-mudahan cepet ya. Mudah-mudahan 2020 cepat berakhir. Betul sekali. Wis, kok udah ada tamu duluan? Loh, ada di sini, Bu. Oh, harus dong. Kang Bubur. Kang Bubur ayam. Saya mau jualan bubur di sini. Oh, di sini ya. Tapi burgernya dia enak nih. Burger. Kirim-kirim dong. Oh, iya belum dikirim. Wah, kan pakai stok. Bagaimana tahu enak orang. Sudah kamu kira enak beneran. Enak. Jadi kita mau ke sini nih. Kita udah dia enggak tahu ini siapa sebenarnya. Oh, gitu. Tamu kita. Gua dari tadi diajak muter-muter sama dia ke tempat-tempat yang seru-seru semua, yang bikin gua melejit. Gitu. Ini lo masuk langsung. Hati-hati nggak kuat. Kenapa, Bang? Lu lihat aja. Serem banget. Minum obat kuat dulu dong. Ini kayak serem banget di dalam nih kayaknya. Ini serem nih. Ini kalau lo emang suka mobil, you name it, dia ada deh. Semua ada. Ada. Gua sebut apa aja ada? Ada. Kita lihat. Boleh. Ah! Wow, yang punya kaget. Kita yang kaget. Langsung muncul. Bos! Perangkat yang senang ngurusin mobil. Iya, iya. Ini ini sih gua kenal. Mulai nggak enak ya. Ini lo kenal gua. Crazy Rich Tanjung Priuk. Iya, iya. Kesini juga akhirnya. Ini istana rumah gua. Luar biasa. Istana Jakarta Utara di sini. Ini akhirnya. Dari depan sampai belakang semua warga semua ya udah. Satu keluarga dari sini. Ya, sebenarnya keluarga cuma pengen ketemu lo, bukan temen gua ya. Hei! Akhirnya. Oke, coblos saya ya. Terima kasih. Oh, mau ngambil dari sini enggak? Lu tangsel aja. Tangsel. Saya kesini ke Jawa sama Andre. Ini kita lagi nyamperin rumahnya abang kita nih, Bang Saroni. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. All the best. Happy birthday to you. Happy birthday. Ulang tahun keberapa, Bos? Sementara 34. Sementara masih muda. Oh, salah. Masih 43. Ke atas 43, ke bawah 34. Oke. 25. Nih, ini yang gue lihat di Instagram. Aduh, ini baru datang. Ini baru datang. Gue nggak pernah lihat. Ini ngeri banget. Aduh, gue nggak pernah lihat. Aduh. Okay. Udah kan udah lihat. Pulang aja, pulang nih. Nggak pernah lihat ya. Ini baru satu. Dengkul gue lemes. Lemes ya. Kok ada di Indonesia sih? Makanya, nih kita tanya dulu. Ini kayaknya satu-satunya bukan cuma di Indonesia, di Asia ya, Bos? Asia Tenggara. Pertama di Asia setir kanan. Pertama di Asia right-handed Shelby. Karena biasanya orang bawa ke sini setir kiri ya. Makanya. Terus diubah sendiri kan? Diubah sendiri. Dari setir kanan, dari sananya kan, Om? Membuktikan ada tantangannya. Nah, ini signature-nya nih ya. Yeah. Gua boleh tanda tangan enggak sebelahnya? Bro Dimas. Ha? Bro Gading. Yes. Kayaknya kalau informasinya Om Saroni gue udah tahu. Garasinya banyak. Kalau kita bagi aja gimana? Karena ada berapa channel nih. Iya. Kalau diambil semua kan gak enak, kita bagi-bagi. Boleh. Lu mau yang mana, gue mau yang mana. Kalau gue mau yang mana. Gue yang mana aja. Lu duluan aja lah. Ya, iya sih ya. Tunjuk aja. Ini di kontenin apa dibawa pulang? Kontenin dulu, nanti baru di belakang kita klik. Boleh. Gua belakangan aja. Lu aja dulu. Ini lu dulu sikat. Jangan begitu. Kalau gua dikasih sepatu, semua gua sikat nih. Oh, iya. Bagi-bagi sama gua. Bagi-bagi dong. Karena gua lagi naik Grand Corolla, mobil 90s, gua nanti yang mobil 90s aja. Oh, 90-an ya? Iya, 90-an. Lu sikat gua aja bebas. Ya udah. Kalau gitu, Om dimulai dari mana? Kita mulai dari sana aja. Justru kita mulai dari sana. Boleh. Ini katanya kita mulai ke tempat yang di mana Om Saroni masih kecil, dilahirin. Lahir dan besar. Nah, dengan kecil rumah yang memang membesarkan gua itu masih ukurannya masih segitu, cuman mungkin sudah di
renovasi sedikit, tapi ukurannya masih segitu. Oke. Napak tilas. Napak tilas. Kita lihat. Ya udah kalau gitu. Kita sana dulu ya. Oke. Ini dia. Komisi 3. Ini dia nih. Oh, ini pelakunya. Racunnya, racunnya. Yang ngurusin Eagle dari. Wah, keren banget. Gile. Ini yang agak langka 420 nih. Ini full restore nih. Ini langka. Ape baut-bautnya bener katanya. Bendernya Indonesia. Wah, cocok banget. Ini gokil. X. Almarhum Ibutin. Ini ex almarhum Ibutin. Wow. Luar biasa nih. Auranya mudah-mudahan ikutan gua. Amin. Eagle emang enggak pernah salah. Keren banget Eagle. Eagle keren banget. Keren banget Eagle. Aduh. Nanti kita review dalamnya. Waduh. Ini coklat lagi, Pak. Cir. Merah. Hah? Merah. Merah. Aduh, gila ini sih. Aduh. Pusing loh. Wah, geleng-geleng lihatnya. Depan belakang gila. Depan belakang gila. Belakang lebih gila. Lu lihat bawahnya. Ini jangan cek atasnya. Waduh. Bawahnya kenapa? Kinclong banget tuh, Pak. Hah? Anjir. Lu lihat bawah itu, lu lihat bawahnya lagi. Jadi jangan lihat mobil atasnya doang, lihat bawahnya. Kalau bawahnya enggak clong, bukan anak mobil. Lihat dari sini. Bawahnya. Lihat bawahnya. Kinclong banget ya? Dikasih apa? Kinclong banget ya? Kinclong banget ya? Lihat bawahnya. Lihat bawahnya. Kinclong banget sini. Lihat ada apa tuh di bawah situ tuh. Ayo. Oh, gua mau jongkok, perut gua ganjel nih. Bunyinya. Bukan mobil mainan dia. Nah. What? Airsus semua ya? Airsus semua. Gila, mobil begini dikasih Airsus. Mobil begini dikasih Airsus. Berarti bisa ceper banget, bisa naik banget. Iya. Ini depan belakang ngeri nih. Ini depan belakang ngeri. Bos AST. Buh. Ini coba kita lihat diturunin karena ini di Instagramnya udah mulai diposting. Wah, gila sih dua pintu Tigernya. Ngeri. Tiger banget nih. Yoi. Naik turun dia. Ambil dong, Bang. Naik turun dia, Bang. Ini baru pemain mobil. Duh, keren banget. Bukan kaleng-kaleng. ASC itu apa sih, Bro? Ahmad Sahroni Center ASC. Luar biasa. Bah. Ini baru. Ini sip. Andre? Hah? Ayo. Itu loh. Nah. Ke depan. Ke sini deh. Mana kita? F1M siapa? Punya Denny Mas ya? Dimas. Siap. Kita jalan-jalan, bohong. Lihat, insyaallah. Ya gue orange. Iya, dia baru gila itu juga baru beli karena. Gokil. Woi. Pernah diceritain juga Bang Taroni jualan es di depan. Campur ya. Campur di depan, Bro. Ibu Elang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini asli orang ya. Bisa di TV. Iya. Mamanya iya. Bang Taroni. Mamanya Bang Taroni. Ini alhamdulillah. Ini asalnya rumah masa depan 4x10. Sekarang kamar anggota. Iya. Sama kalau ada sembako. Gimana, Bang? Melihat anak sukses, Bang. Dulu Abang Saroni waktu kecil gimana? Si Roni mesti mah dari kecil enggak aneh-aneh anaknya. Emang enggak aneh-aneh. Cuma rajin emang cari itu otomotif, hobi banget anak itu otomotif. Makanya sampai sekarang masih ya. Iya, entar pulang gua duit. Betul, ya. Lu nyolongnya Roni sama Mama mah bilang nyolong mulu. Mama anak berapa? Cuma dua, coy. Dua. Itu dulu beneran Bang Saroni jualan es di depan. Jualan es. Ngojek payung. Cuman dia enggak jual rokok. Nah, ini berarti inspirasi ya, Mak. Buat semua orang. Iya. Makanya saya bilang bisa menjadi orang. Dulu jual esnya di mana? Karena lihat Roni jangan materinya. Di depan itu lihat ilmunya, belajar ilmunya. Ilmunya banyak banget yang perjuangannya. Emang kalau Mama selalu nitipin pesan sama Bang Saroni apa dari dulu yang selalu dipesenin ke anak? Ya nomor satu ya akhlaknya harus bagus ya, walaupun kita sebodoh-bodohnya. Ya enggak, kalau kerja nomor satu harus jujur. Tuh. Kalau dua harus cerewet. Neneknya juga bilang. Oh, iya. Dia bahas kenapa mesti cerewet. Walaupun kita udah tahu pekerjaan itu, kita harus bertanya. Nanti katanya disembilang cari muka, enggak usah peduli. Ya enggak?
Ya bangga lah anaknya jadi pacar. Ganteng. Yo, bisa ketemu si Gading, bisa ketemu si Andre. Aduh, bangga banget. Inspirasi, jangan lihat sekarang garisnya apa, tapi lihat perjuangannya. Lihat, beliau. Tapi satu lagi, doa ibu. Doa ibu benar. Doa dan restu ibu ya, Bang ya. Yes. Sekarang kalau gitu kita lihat dulu nih. Nah, ini makasihnya apa nih? Bu, makasih. Nah. Kalau mau liatin mobil pertama gua beli dengan duit sendiri apa enggak? Boleh. Nah. Oh, ini dulu. Mobil pertama yang dibeli pakai uang sendiri. Yes. Kerja pertama ya. Makasih. Ini loh, ini dari pertama beli dulu. Oh, berarti emang otomotif dari dulu ya? Dulu, bukan ya, udah kan odong-odong baru. Benar, berarti depan otomotif dari dulu. Sekarang udah banyak waktunya, jadi bisa kebeli semua juga. Ini yeah. Biarin lo, sama BPKB semua itu enggak? Lengkap, benar, sama sendiri. Gil Vario. Ini mobil sejarah. Ini ada? Ada sejarah di beli, karena dulu ini Maestro ya? Maestro. Waktu itu suka, tapi gak bisa beli. Dan baru sekarang lah dapat dicari yang cukup luar biasa, bagus. Gue beli. Ini sejarah, punya sejarah, karena dulu gue setiap main bola pada waktu itu mungkin temen gue jemput, gue yang bawa nih mobil. Mobil ini juga? Ya, mobil ini. Gue beli mobil ini merek exactly tipenya mirip-mirip. Dia kalau jemput ke kantor mau main golf kita di Bogor, dia bawa mobil, gue yang bawa. Terus yang nyetirin. Dibeli juga sekarang. Carlson pakai Carlson. Sama Cielo ini cerita yang sama, gue dulu juga supir, bapaknya punya tapi gue enggak bisa bawa. Cuman lihatnya dari luar, akhirnya gue beli. Kalau Boxer Wagon, ini Wagon loh. Nah, ini Wagon. Ini juga full orisinil. Brabus monoblok 3. Oke. Nah, itu dua mobil yang punya juga punya sejarah yang sama, nggak bisa beli tapi hanya lihat doang. Dulu zamannya si siapa, Kiki Paramida. Pacarnya siapa dulu, artis tuh? Ah ini, siapa? Kiki, aduh, kalah. Ada dulu, iya. Dia pakai Civic Nova. Civic Nova iya. Grand Civic 4 pintu. Ini dia. Bukan, Grand Civic 4 pintu. Dia kan selalu lewat sini tuh, di bar itu. Kaca transparan. Rumahnya di ujung sana dulu, sekarang di Gotong Royong. Ini kalau dilewat tuh, cakep banget, cakepan gue punya gitu kan. Nah, Novanya gue beli, tapi lagi dicat. Oke. Grand Civic-nya. Ini Estilo. Ini Estilo yang gue suka banget, tapi hanya bisa lihat, nggak bisa beli. Gue beli sekarang. Katanya Estilo punya dua? Dua. Satunya masih lagi direnovasi lah. Ini yang lagi di luar. Ini Full Original. Oh, ini Full Original nih? Full Original. Ini Estilo harganya nggak turun-turun juga nih? Nggak. Bangkainya aja dia udah di atas cepe ya. Makanya. Enggak sebangkainya 190 juta. Iya, makanya. Di atas cepe bangkainya. Bangkainya ada cepe banget. Dari kecil emang hobi otomotif. Iya. Emang. Gua ganti Alcantara. Aduh, gila sih. Gila sih dia. Boleh kayaknya beli Estilo ya. Buat nemenin Grato boleh lah. Iya, boleh. Sama, masih sangkatan. Sangkatan iya. Banget ini. Keren banget warnanya juga. Iya. Warnanya cool. Mantap. Ibu pernah pakai Van? Ibu yang suka mana? Saya mau kijangin Nova. Udah, Mama enggak boleh paling bagus-bagus, jangan cukup. Wuh. Nenek-nenek. Full part number. Full part number. Itu intake. Gila. Cuman intake-nya aja. Cuman perindah, mesin aja. Pusing, Pak. Pusing. Ini Odyssey juga bersejarah dulu. Ini gue juga suka banget Odyssey. Ini sejarahnya apa? Gara-garanya gue kredit mobil di Bank BI waktu itu. Dia orang surveinya datang. Orang surveinya bilang gini, Pak, mahalan mobilnya daripada rumahnya. Karena dilihat rumah di gang kan? Karena lihat rumah di gang. Dulu rumah gue ini garasi. Mobilnya 5, pakai tenda. Jadilah gue diisiin babi ngepet. Wah, gitu kan. Akhirnya mobilnya gak jadi kredit, besok kan gue bayar cash. Cash! Don't just book by its cover. Keren, itu gue suka. Langsung. Gue cash aja. Ya, langsung bayar besoknya. Gila. Pak, malan mobilnya dari rumahnya. Mobilnya dari rumahnya, kurang ajar. Kurang ajar sih. Langsung besok gue bayar cash. Masa anak gue bilang gue babi ngepet? Salah, lu ngomongin salah. Anak gue jam 4 pagi udah ngepet, ngepot. Enggak, tapi lu bilang ngepet, saya gak maaf. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti sekarang kalau di total mobil berapa? Apa inget nggak semuanya ada?
Kadang lupa. Nah, sekarang lagi ada inceran mobil lagi nggak? Apa lagi? Pullman 600 Landau Lab. Wah, Pullman. Gue udah punya Pullman 600, udah ada. Udah ada. Next coming. No worry. But, tapi gue nyari yang Landau Lab. Yang di belakangnya. Yang lainnya atau bisa dibuka. Yes. Atau bisa begitu ya. Gila. Enggak, baru mimpi baru. Dia enggak takutnya kalau dia mimpi besoknya kejadian. Paling ke depan juga udah ada, mimpi, yakin gua. Di garasi gua masih ada 8 kalau mau sih enggak apa-apa. Maksudnya 8 tempat kosong. 8 tempat kosong. Kali punya Anda terus ini. Saya punya satu mobil yang dibayarin sama Bang Saroni. Ada di mana? Yang merah, Mem. Oh, yang merah. Ada di sini. Ada di mana? Hendri lagi pasang mesin di FS Speed. Oh, di tempat lo? Iya, saya ngecek. Dia ngecek. Gue pengen lihat padahal ntar deh kita cari deh kalau udah jadi, kalau nggak udah jadi kita main lagi. Bener main, jadi penasaran mobilnya Andre yang dibeli. Tapi anyway, dari semua mobil yang ada dilihat, mungkin orang menganggap melihat dari sisi kemewahan, tapi ini sebuah peraihan yang cukup berat dalam proses perjalanan yang tidak mudah. Dan berkali-kali gue selalu bilang bahwa jangan melihat kemewahannya. Iya, betul. Bagaimana melihat proses untuk mendapatkan hal apa yang terdahulu mungkin kita tidak bisa beli ya. Tapi bukan era dendam, tapi memberikan satu kebahagiaan bahwa kita ini pala di bawah, kaki di atas untuk mencari dan kita menikmatinya dengan bersama. Dan berarti menghargai diri sendiri juga. Menghargai kita menikmati. Kita bangga sama diri sendiri kan? Benar. Menghargai diri kita sendiri bahwa mencapai sesuatu itu memang perlu perjuangan. Benar. Gak instan. Begitu udah dicapai sekarang, reward diri sendiri juga penting. Benar kata ibu tadi. Jangan lihat Ferrarinya, tapi lihat perjuangannya Om Saron. Dan coblos. Dan ingat bahwa ini semua dibeli ada hal lain. Sebelum kita melakukan sesuatu apa yang kita senengin, maka sebelumnya berbagilah kepada semua orang banyak dahulu. Baru orang beli untuk kepuasan diri. Makanya itu kayak keluarga ya. Betul, dia lewat. Jadi di hari yang khusus ini, hari istimewa ulang tahun. Harapannya? Iya. Harapannya gue pengen jadi Presiden Republik. Amin. Amin. Ucapan tuh doa. Wong namanya ngomong nggak bayar. Ngomong apa aja boleh. Bener. Sekarang kan udah presiden Tanjung Priok ya. Berarti kalau beliau ketua presiden, gua ketua MPR. Boleh. Ya, lu ketua DPR berarti. Ketua DPR. Gua nggak yakin sama lo berdua. Nanti kok kayak gitu. Jangan lu nggak yakin. Gua jangan yakin. Gua jadi bingung jadinya. Gokil. Ini kita mau lanjut lagi ke garasi-garasi selanjutnya. Nonton di Andre Taulani TV. Taulani TV, oke? Let's go. Berangkat lagi. Kuy, jangan lupa share, komen, like. Pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian. Gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.